luar kafe ini. Yang muda kembali bisa cari pula lu bisin dia kan lo. Maksudnya untuk jaga sama rumahnya bukan untuk apa-apa. Harapan saya yakin ini akan maju. Kita lihat tadi suasana pelantikan, welcome dinner ya, sosialisasi soal palang merah kemarin 3 kali. Biasanya saya ke kabupaten kota sekali acara paling banyak 1,5. Artinya basa-basi setengah, kunjungan ke pejabat daerah, ini tidak. 3-3 full makna ya. Soal donor darah, soal vaksin, soal prokes, semua digabung. Ini luar biasa. Belum bergerak sudah menunjukkan satu aktivitas yang bermanfaat untuk masyarakat Madinah khususnya. Ya. Kemudian pengurusnya kita lihat bobot pengurus. Orang ini tidak butuh, karena menjadi pengurus PMI itu pengorbanan, pengabdian dalam bidang kemanusiaan. Tapi itu adalah tugas mulia yang wajib kita jalankan, karena itu bisa untuk siapa saja, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Dan PMI bukan hanya donor darah, ya, banyak yang salah. PMI juga membantu bencana lain, orang kebakaran, kebanjiran, ada bencana alam, ada berseteruan keluarga, yang bisa dibantu, dibantu PMI. Ya, jadi PMI ini tugas mulia dan saya yakin dengan Ketua Dewan Kehormatan Ibu Bupati, Ketua PMI Kabupaten Mandailing Natal, Ibu Atika, siapa yang nggak kenal wakil bupati, salah satu yang terbaik di dunia. Ya. Nah ini, ya. Dan cantik lagi, muda lagi. Ya. Jadi semua sudah lengkap, tinggal kebersamaan, itu yang saya pesan. Saya bisa hari ini di sini, saya bisa mimpin PMI Sumatera Utara, alhamdulillah semua bekas kebersamaan, bukan kepiawaian, kepintaran saya, kecerdasan, bukan. Itu semua ada di milik kita, semua ada bidang kita masing-masing. Tapi kebersamaan itu utamakan. Dan dalam kesempatan ini saya mohon juga disiarkan pentingnya prokes, protokol kesehatan. Masker, jaga jarak, tidak berkerumunan, cuci tangan, dan lain-lain. Karena COVID belum selesai, mohon diimbau. Belum selesai, sabarlah kita sebulan dua bulan kita lihat, biar kita ke level 2 dulu Madinah, ke level 1 dan insya Allah tidak perlu level lagi, baru kita tinggalkan masker dan lain-lain. Dan juga untuk vaksin, memalukan kita kalau masyarakat yang takwa di sini, ya, yang baik, yang semua menginginkan dirinya, keluarganya, keturunannya mempunyai masa depan yang baik, vaksin. Itu tidak bisa dihindari itu vaksin itu. Karena itulah nanti yang menolong kita. Karena kalau satu OTG itu bisa menularkan seperti yang kami sampaikan tadi. 10 orang, 100 orang, 1000 orang, bahkan sekampung bisa musnah. Saya sudah lihat. Lihat negara Inggris, lihat negara Singapura. Kurang hati-hati, lekas puas, lekas hipora. Akhirnya bencana datang. Nah, kita nggak mau ya, kita harap nggak mau. Saya mohon teman-teman dari pers untuk ini menjadi perhatian bersama. Insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberi jalan yang terbaik untuk kita selagi kita berikhtiar bersama-sama mengatasi masalah COVID, baik vaksin maupun prokes. Mungkin itu untuk gedung PMI atau markas kami bilang, karena yang punya markas itu 3 saja, TNI, Polri, dan PMI. Karena PMI tidak bisa tidur. Ya seperti saya bilang tadi, bukan donor darah saja, kita punya tertangki di Sinabung. 5, sudah jutaan liter kita ambil dari PAM, kita bagi pengungsi tiap hari. Banyak ya kegiatan sosial, banyak masyarakat peduli bencana, penderitaan. Tapi biasanya datang 1-2 hari tinggal atau foto-foto pulang. PMI enggak, sampai tuntas baru pulang. Karena itu amanah dan tanggung jawab kita bersama di bidang kemanusiaan. Jadi, terima kasih dukungan semua PM, terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil, dan lain-lain aparatnya yang telah mendukung kita pelantikan hari ini dan membangun markas insya Allah yang akan kita resmikan mungkin tidak lama, 3-6 bulan insya Allah siap kami datang lagi untuk meresmikan bersama. Ya, kalau mungkin kita undang Ketua Umum Bapak JK biar dia lihat alam yang kaya ini, masyarakat yang ramah-tamah, dan juga PMI-nya bisa luar biasa dipimpin seorang anak milenial, anak muda. Anak muda ada harapan bangsa. Tapi pesan saya untuk menjadi sukses terakhir, untuk bisa mengganti pemimpin estafet adalah kerja keras. Disiplin, fokus pada tujuan. Dan jangan banyak mengeluh. Jangan banyak berdalih. Jangan banyak menyalahkan. Nah, saya buktikan diri saya nggak perlu tarik perumpamaan Bill Gates, Donald Trump, enggak. Saya, Rahmat Shah yang lahir di pinggir sungai Babolon. Ya, anak orang biasa. Anak ulama bisa ya, menjadi seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi terima kasih
mudah-mudahan niat mulia kita hari ini diridhoi Tuhan Maha Kuasa dan kita tetap diberi semangat kebersamaan untuk membangun negeri tercinta khususnya Mandailing Natal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. 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 Terima kasih. Kita beberapa organisasi, ada OKP, ada Pemda, ada beberapa dari GAMKI, ada Persatuan Dokter, IBI, Dokter Gigi, sangat banyak di sana tadi. Artinya kita akan lakukan reguler sekali 3 bulan donor darah dari tiap-tiap yang kita ber-MOU tadi. Kita juga akan lakukan misi-misi sosial berada di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesusahan. Contoh kemarin kebakaran, kita langsung ke lokasi, memberi sedikit uluran tangan, keringanan tangan, membantu berbagi beban bersama. Untuk stok kita di Mandailing Natal? Kalau untuk stok kita di Mandailing Natal per hari ini cukup, namun arti kata cukup itu tentu kita harus tetap evaluasi. Darah ini kan kita tidak tahu kapan perlunya, jam berapa perlunya, artinya stok harus selalu cukup. Maksudnya untuk jaga rumahnya, bukan untuk apa-apa. Jamu, tiga. Ayo, 1, 2, 3, siamu.